بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء سيد المرسلين سيدنا مولانا محمدين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اما بعد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا وفرجه الله وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذكر كتابا جد كحديث الله سبحانه وتعالى Tiba pada kita di waktu yang mulia, malam yang mulia, di tempat yang mulia, guna bersama untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia kita hingga akhirat kita. Dengan dipertemukan kembali, Alhamdulillah telah berlalu. Daripada bulan suci Ramadan, yang Allah telah anugerahkan dan diberikan umur untuk kita sekalian, bisa mendapati bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut penuh dengan harapan semoga Allah jadikan Ramadan kita diterima dari amal ibadah puasa kita dan kebaikan-kebaikan daripada segala macam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan itu terangkat derajat kita insya Allah di dunia dan di akhirat serta kita sekalian senantiasa dijadikan olehnya Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang muttaqin, mustaqimin dalam kebaikan-kebaikan yang bisa memuliakan setiap hamba-hambanya di atas muka bumi ini hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. <tuh> Akhwani yang dimuliakan Allah, termasuk daripada bentuk dan tanda-tanda seseorang itu dikatakan sukses atau bisa dikatakan e, menang di dalam ibadah dan ketaatan bulan suci Ramadhan, salah satunya adalah dilihat bagaimana hamba tersebut istiqomah atau tidak. Di antara banyaknya alamat dan tanda-tanda kesuksesan mereka yang mendapati bulan suci Ramadan, setelah berakhir bulan mulia tersebut, jika manusia ini, hamba yang beriman ini, memulai lembaran baru dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul serta terdapat di dalam bentuk ketaatan tersebut Al-Mustaqimin maka dia dikatakan hamba yang sukses dan berhasil mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kalimat atau sebutan kata kalimat istiqomah memiliki makna yang sangat agung di dalam Al-Quranul Karim yang menunjukkan daripada keistiqomahan seorang hamba semasa hidupnya di dunia bisa mendapatkan dengan istiqomahnya derajat dan kemuliaan yang pasti akan didapatkannya sebelum dia meninggalkan dunia, di saat dia menghadapi ajal, setelah dia meninggalkan dunia, di saat dia berada di dalam kubur, dan ketika mereka dibangkitkan dari kematian. Apa dalil daripada itu? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah jelaskan kepada kita orang yang beriman, "Igauli subhanahu wa taala" qalu Rabbunallaha humastaqau. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, yang mengikrarkan, yang mengucapkan, yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian tidak hanya sebatas dengan apa yang diucapkan. Ya. Karena orang kafir sekalipun bisa berkata seperti itu tapi mereka tidak bisa membuktikan apa yang dikatakan. Andai kita bertanya siapa Tuhanmu kepada orang yang bukan beriman, bukan Islam. Bisa dia katakan Tuhanku Allah. Ya, bisa bisa terjadi. Tapi apakah ucapan itu bisa menjadi satu penilaian atau satu ketetapan yang pasti bahwasannya yang dia ucapkan itu betul apa adanya yaitu Tuhannya adalah Allah Ta'ala nah, itu terbukti dengan ayat setelahnya Innallazina qalu kemudian yang mengucapkan Tuhanku Allah dia mustaqim ya dia mengucapkan Tuhanku Allah kemudian diikuti dengan satu fi'lut ta'ah yang dinamakan keistiqomahan. Kita kita bahas apa ini istiqomah. Ia mengatakan Tuhannya Allah, kemudian yang mengatakan termasuk daripada orang yang mustaqim, orang yang punya prinsip karena orang yang dikatakan di dalam dirinya memiliki prinsip itu tidak bisa digoyang tidak bisa digoyang orang yang punya prinsip, sulit untuk menggoyang ya. Sep, sepe, Seperti itulah mukmin mukminat kalau dia istiqomah, dia tidak akan bisa di, dibisik nggak bisa di apa namanya diolok-olok nggak bisa dipengaruhi nggak bisa dia semua yang menjerumuskannya untuk keluar dari prinsipnya itu akan sulit didapatkan oleh orang yang ingin menghancurkan tapi kalau orang yang nggak punya prinsip dia terombang-ambing ya Nah, jadi tanda orang itu pantas atau tidak mengatakan Tuhanku adalah Allah lihat adakah sifat atau prinsip atau istiqomah pada dirinya dalam segala bentuk ketaatan dalam segala bentuk ketaatan dan di antara tanda-tanda lulusnya Madrasah Ramadan seorang mukmin yang mendapati Ramadan adalah istiqomah. Al Imam Abdullah bin Al-Haddad, Sahibul -rati Haddad, beliau mengatakan Al-Karamatul Jami'atu yang dinamakan karamah, kemuliaan aromah atau kemuliaan menyeluruh. Jadi semua 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 kemuliaan secara menyeluruh. Hiyal istiqomah terkumpul dalam satu kalimat ini. Artinya apa? Manakala kita memiliki sifat istiqamah prinsip, sifat istiqama, prinsip dalam, dalam hidup dalam urusan hidup, dan hubungan kita dengan Allah syariat yang dibawa melalui nabinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam maka dia telah terkumpul di dalam dirinya itu semua kemuliaan semua bentuk karamah Kemuliaan bukan keramat itu karomah itu itu bisa mengeluarkan duit dari bawah bantal dari bawah kasur ya bisa mengeluarkan bisa berjalan bisa terbang bisa inilah karomah itu ketika kamu mampu istiqomah. Lantas nah, apa ini pengertian istiqomah? Di sini yang akan kita bahas pada malam hari ini Sekaligus uh, Iftitah ataupun halal bihalal Pembukaan Majelis taklim dan zikir Al-Muhajir Yang kita cintai bersama Untuk menilai dan melihat Aku, diriku Termasuk hamba yang lulus madrasah lulus madrasah Ramadan atau tidak atau tidak banyak ya tapi semua yang kita katakan banyak itu dikatakan ulama terkumpul pada satu kalimat aja apa apa kalimatnya istiqomah makanya saya sangat sangat berkenan pada malam pembukaan majelis ini dan terkhusus untuk diri saya menekankannya dan kepada kalian tentang arti dari istiqomah tak perlu kita bahas semua kebaikan ini, kebaikan itu taat ini, taat dan itu dengan berbagai macam bentuk kebaikan dan ketaatan ketika kita mampu istiqomah maka dia akan menjadi satu medan magnet yang menarik bentuk untuk kebaikan semua dia akan terserap pada pada dirimu jika kamu mampu istiqomah dikatakan di dalam salah satu kitab tafsir Al-Qur'anul Karim daripada ayat yang berkaitan dengan innalladhi naqalu rabbunallaha tummastaqamu innalladhi naqalu rabbunallahu tummastaqamu tummastaqamu yaitu akhazal mithaq fi alamil arwah wa yuqalu al-istiqama fi zahiri wal jadi orang yang istiqomah ialah mereka sebelum ada di kehidupan dunia ini setiap arwah yang diciptakan oleh Allah ruh daripada kalangan manusia ataupun jin itu diambil satu perjanjian adanya ikatan perjanjian. Ini masih berbentuk ruh. Apa itu perjanjian? Secara zahir dan batin, kalau ruh kan enggak dikatakan zahir. Enggak juga dikatakan batin. Dia ruh ya ruh. Tapi ketika ruh itu sudah masuk ke dalam jasad maka jasad ini bergerak, ada pekerjaan yang dinamakan lahiria. Dari itu jasad juga terbuk, terbentuk atau lahir perbuatan batinia. Seperti yang dikatakan ulama, kalau kita secara lahiria yang kita mafhumnya, Pemahaman kita secara lahiriah, ya. mencuri kalimatnya, me, mencuri maling itu, maling itu secara lahiriah ya atau batinnya, namanya mencuri secara lahir, secara lahiriah ya. karena ruh udah ada di jasad. ya dia bisa. E, perbuatannya lahiriah ketika roh ada di jasad juga bisa batinia mengambil sesuatu yang bukan milikmu itu dinamakan ini lahiriah kan baik adakah mencuri batinia? ada bagaimana mencuri batinia? dikatakan Nabi saat kamu sedang masuk ke dalam sholat hatimu lalai maka kamu saat itu sedang mencuri maling kita masuk sholat tapi hati kita nggak tahu kemana karena inti daripada sholat itu lahir atau batin batin kita ya. Allah itu melihat dan memberikan pahala dari ibadah sholat yang kamu dirikan itu tergantung sampai di mana khusyuk ada ndak khusyuk di dalam sholat lantas bagaimana orang bisa khusyuk di dalam sholat kalau hatinya berpaling dari sholat berarti dia telah mencu mencuri secara batin ya Makanya perjanjian di alam arwah diambil dipinta oleh Allah secara lahir dan batin, ya dengan 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 kata lain untuk istiqomah secara lahir dan batin maka istiqomah bagi awamnya umumnya manusia atau umumnya golongan jin secara umum kalau kita katakan orang awam. Dah kita ini ini istiqomahnya kita orang ah, orang awam secara dohirnya apa imtithal bil awamir semua yang diperintah Allah jalankan semua yang diperintahkan Allah secara do, secara dohir laksanakan yang diperintah eh? Ini ini istiqomahnya orang awam. Berarti ada di sini tingkatan istiqomah orang yang khusus. Bukan orang awam. Saya tanya, beda atau sama? Awam sama alim. Sama. Berbeda. Tidak sama orang awam sama alim. Apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang pinter? Ya tentu tidak sama. Nah istiqomah, kalimat istiqomah ini ada untuk orang awam, baik itu secara zahir maupun batin. Namun di sisi lain ada tingkatan istiqomah manusia secara khusus. Ini bukan masuk ke kategori awam lagi sudah kalau orangnya itu udah khusus. Orangnya khusus bagaimana? Ini orang khusus orangnya alim berilmu, ya kemudian tawadhu, orang-orang pilihan Allah. Dia istiqomahnya nggak bisa sama dengan istiqomahnya orang awam. Contoh, sholatnya orang awam itu nggak sama dengan sholatnya orang yang alim kalau kita sholat mendirikan sholat kita orang awam ini yang kita faham kalau tidak sholat aku masuk neraka kalau sholat aku masuk sur berarti ada yang dincernya apa? sur masuk surganya maka dia mendirikan sholat dia takut akan siksa neraka maka didirikan dia sholat ini sholatnya orang awam tapi tidak sholatnya orang yang khusus orang yang menjadi pilihan Allah mereka manusia-manusia terpilih para ulama para aulia itu sholatnya bukan masalah neraka atau surga tapi mereka melaksanakan sholat ini untuk mendapatkan ridhonya Allah kalau Allah mau masukin neraka itu urusannya udah haknya Allah tapi di dalam mendirikan perintahnya Allah ini beda antara orang biasa dengan orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah awam atau alim jadi tidak sama? tidak sama baik, jadi istiqomahnya orang awam secara zahir apa? Me Menjalankan atau melaksanakan Apa yang diperintah sama Allah Ini secara Wal-ijtinab Anil manahi Dan terhadap perkara yang Dilarang Dia menjauh ya. Jadi minimal kita ini orang awam Kalau pengen kita ini dikategorikan Istiqomah, lihat ini tanda Perintah Allah Jalanin nggak. Yang dilarang Allah kita jauhi enggak? Atau sebaliknya? Atau dibalik? Yang diperintahkan Allah dijauhi. Yang dilarang Allah dideketin. Kebalik posisinya. Ya? Nah bagaimana mau dikatakan orang ini? Awam. Ini orang bodoh yang seperti itu. Orang awam, sebodoh-bodohnya orang awam, dia masih mempunyai nilai. Setidak paham-pahamnya orang awam, dia masih memiliki nilai di sisi Allah ketika dia mampu membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang diperintahkan Allah, dan mana yang dilarang oleh Allah, yang diperintah, dijalankan, yang dilarang dia jauhi. Ini awamnya istiqomahnya orang awam, sekaligus dia tidak mengetahui banyak tentang hukum-hukum syariat, tapi dia tahu ini larangan, dia menjauh, dia tahu ini perintah Allah dilaksanakan. Ini eh, apa namanya rating istiqomahnya orang awam. Minimal dia tahu gitu. Tapi kalau udah yang haram dilakukan, yang diperintahkan Allah dijauhkan, yang dilarang Allah malah dilakukan ini sebodoh-bodohnya orang awam. Bayangkan orang awam aja memiliki ke tingkat di sisi Allah. Manakala dia memahami ini. Dan umumnya orang awam, umumnya kita orang awam, tahu. Tahu kita, umumnya kita ini orang awam, tahu, tahu. meski kita tidak mengetahui hukum-hukum yang lain. Atau perkara syariat yang lain, kita tidak terlalu mengetahui seperti hal yang berkaitan dengan sholat, atau rukun-rukun atau membatalkan sholat mungkin kita tidak belajar atau belajarnya setengah-setengah ya tidak full kita memahami tapi kalau untuk satu perkara yang sifatnya dan dikatakan ini haram ini halal pasti kita tahu sholat wajib sholat lima waktu wah, wajib apakah orang yang tahu itu mengerti tata cara sholat belum tentu tapi minimal dia tahu kalau sholat lima waktu itu hukumnya wah wajib dilaksanakan haram diting minimal orang awam tahu. Nah itu masih mempunyai nilai loh di sisi Allah. Jadi istiqomahnya orang awam dia menjalankan perintah menjauh yang yang dilarang. Maka kalau tidak ada ini pada diri kita ini orang dikatakan bodoh bukan orang awam di bawahnya wafil batin dan istiqomahnya orang awam secara batin dari sisi batiniahnya apa al iman wa beriman dan meyakini serta mempercayai dan membenarkan dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah dan membenarkan dia mengiman dia mengimani dan dia membetulkan beriman, meyakini kalau puasa Ramadan wa, wajib ini awam istiqomahnya orang orang awam ya. Baik, lalu bagaimana istiqomahnya orang-orang pilihan Allah? Nah, Di sini katakan ulama wastiqamatul khawas billahir. Orang khusus mereka pilihan Allah istiqomahnya mereka secara zahir dulu apa? bit tajrid anid dunya wa tarku zinati wa ia menjauh daripada perkara dunia ini istiqomahnya orang khusus orang pilihan kalau untuk perkara dunia ndak ndak apa namanya eh, sudahlah, sudahlah begitu aja hilang ya udah hilang belum rezeki udah selesai nggak perlu dia nangis nggak perlu dia nuntut nggak perlu dia ngamuk nggak perlu dia apalagi pesantet eh, kalau urusan dunia kadang-kadang orang seperti itu wah mulai datang ke dukun sono dukun ke sini nah, urusan dunia jauh itu daripada istiqomahnya orang-orang pilihan Allah, mereka menjauh daripada kesibukan dunia, artinya semua perkara dunia bukan yang ibaratnya cari nafkah itu satu kewajiban, eh mencari nafkah, tapi tidak terhadap urusan dunia itu kecuali sebatasnya hanya untuk menjatuhkan haknya saja dan memberikan contoh bisa jadi memberikan contoh kepada orang yang melihatnya kalau itu orang alim. Dia tidak santai-santai. Oh, itu ulama, besar Tapi dia dagang juga, gitu. Nggak santai, tapi bukan berarti berdagangnya itu untuk mati-matian dapat keuntungan, dapat kekayaan, dapat uh, apa namanya ke uh, ribih yang besar, yang banyak, enggak. Dia cuma untuk memberikan satu contoh kepada orang agar mereka yang awam kagak ngikut-ngikut kalaupun ini orang pilihan Allah enggak sama sekali dia mencari nafkah keluar bekerja aman-aman saja kenapa karena keimanan mereka pun tidak sama dengan awamnya istiqomahnya orang awam yakin kita sama para aulia para ulama ya belum tentu sama lantas kita mau ikut-ikutan tuh ulama itu enggak kerja duduk aja ibadah lah ente mau ngikut-ngikut nggak -ngikut, kerja duduk aja ngapain kalau ibadah ya mending kalau mereka ibadah tuh nikmat itulah kerjaan mereka lah ente baca Quran besok udah nggak lagi lusa udah nggak lagi sumpok nah, gitu. kalau mereka ndak ibadah tuh kerjaan mereka nikmatnya mereka di situ tapi takut khawatir ya. orang yang melihat daripada kalangan awam nah itu aja nggak kerja akhirnya mereka kerja ya, apa namanya ala kadar atau ala kadar ya secukupnya aja ya. jangan sampai nanti yang orang awam yang gak, gak ngerti ngikut-ngikut ya di sisi lain Nabi juga mencontohkan ya, bekerja dagang misalnya tadi Nah ini, ini, ini istiqomahnya orang khusus terhadap dunia mereka menjauh. Tak mau tahu urusan dunia orang. Tak, tak mau tahu urusan dunia di luar sana. Ya. Mau dolar naik, mau harga emas naik, mau anjlok modal, mau ngapain juga dipikirin? Wah, wow, dolar naik, harganya segini ini nih. Emang ente megang dolar? Di dompet itu dolar semua guys Bingung kayak gitu ya oh nyeselannya kenapa enggak nabung dolar misalnya itu kan pernah tuh terjadi itu krismon awal-awal krismon yang punya rupiah yang punya dolar bahagia yang nggak sempat kecewa gitu nah ini 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 susah ini kalau ini masih awam ini kayak gini ya. dia bukan pilihan-pilihan Allah nih orang seperti ini ya. itu yang pertama secara dohir watar kuzina dan terhadap kemewahan keindahan biasa-biasa aja nih orang-orang pilihan Allah mereka yang istiqomah, tapi termasuk pilihan Allah, ya terhadap urusan dunia tidak terlalu melihat rumah oh, mewah, sholawat sama Nabi, masya Allah, dikir sama Allah, ya nggak kagak menghayal, wah coba rumahnya kayak gitu ya, oh, mobilnya wah keren banget dari selumit ke sebengkok aja naik Lamborghini, Woy. coba gue gitu. coba gue kayak gitu, hmm. ada. Orang pilihan Allah nggak kayak gitu kita yang mungkin awam ya yeah. kita kita awam terhadap apa kemewahan keindahan Oh bagusnya perhiasan itu cincinmu bagus ya bentuknya kayak zigzag itu dapat di mana nggak ada jual di toko emas cincin oh, ini sama-sama kalangan mak mak nih ya. Yeah pakai kalung umumnya kalung apa gimana gitu ini cuma dia sendiri yang punya kalung bentuknya gambar gembok sama tengkorak misalnya tadi wow keren tuh katanya oh di, artinya dia tak ajab kagum terhadap keindahan keindahan seperti itu nggak biasa aja kalau orang-orang yang pilihan Allah masya Allah ini yang keluar dari mulutnya masya Allah tabarakallah makanya di tarim itu di kota tarim itu di setiap pintu rumah itu enggak pernah lepas itu kalimat dua. Kalau enggak Masya Allah Tabarakallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Depan, Depan pintu rumah. Ya. Kalau kita kan beda. Semakin mewah rumah, semakin apa namanya? Ornamennya, ukirannya, warna catnya, gitu. sehingga orang yang lihat itu, wah, wah, nah, Oh, coba rumahku seperti itu, mulai ngayal deh. Tapi kalau di Hadramaut nggak seperti itu. Pas ngelihat rumah gede, tingkat, ngalain hotel, itu rumah loh, bukannya bukannya hotel, hotel hotel. Rumah itu kadang-kadang banyak gitu, tinggi tinggi. Tapi rumah, tapi tertulis besar dari jauh kita membaca. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang pilihan, gitu. Dia terhadap urusan dunia menjauh, terhadap keindahannya, kecantikan dunia. Biasa-biasa saja, syahwatiha, dan tidak ada ambisi. Tidak ada ambisi terhadap dun dunia. Inilah istiqomahnya manusia-manusia pilihan Allah secara bohir. Adapun secara batinnya, bittafrid an-na'imil jinan ila rahman. Cuma satu aja, menyendiri senantiasa menimbulkan di dalam sanubarinya apa? rindu untuk perjumpaan dengan Allah. Rindu jumpa dengan Allah. Paham makna secara secara apa namanya? secara umumnya kalau kita balik kira-kira rindu perjumpaan dengan Allah artinya apa? Hah? mati. Kalau kita orang awam takut mah takut mati, tapi tidak untuk orang pilihan Allah. Mereka yang istiqomah daripada orang-orang khusus dari pilihan Allah, mereka mereka rindu untuk perjumpaan dengan Allah. Bukan berharap mati, bukan minta mati, cuma nggak sabar, nggak sabaran pengen ketemu ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika ditanya sudah nggak ada lagi beban, nggak ada lagi apa yang mengkhawatirkan beliau terhadap umatnya, apa yang terucap daripada uh, lisan beliau hatta, uh, ketika dikasihkan dua pilihan pun? Beliau cuma menjawab satu, apa? Hmm? Ada yang tahu? Apa yang diucapkan Nabi? Perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan Allah nggak mau lagi udah sama yang selain itu cuma pengen ketemu sama Allah aja ya eh, ini dan itu termasuk orang-orang yang khusus seperti itu Lalu Allah beri pemahaman kepada kita ya dengan menjadikan kita hambanya yang mustaqim baik di sini para ulama semisal al-faqih Abu Layth beliau mengatakan alamat Tanda-tanda orang itu istiqomah, dia selalu memperhatikan sepuluh perkara. catat nih, ya. Kalau dia, kalau kita memperhatian sama ini sepuluh perkara, maka insya Allah kita termasuk orang yang istiqomah. Ini kita lagi buka lembaran baru nih. Bulan Syawal ini kita buka lembaran, lembaran baru. Karena kita udah melewati madrasah Ramadan. Ya. Sekarang kita buka lembaran baru, isi lembaran baru putih bersih. Dan jadilah diri kita ini manusia yang istiqomah. Andai kata di mata Allah saat ini istiqomah kita masih awam, ya mudah-mudahan dengan memperhatikan tanda-tanda istiqomah ini ratingnya dinaikkan sama Allah sehingga menjadi khususnya orang yang istiqomah istiqomah. Apa yang pertama? Tapi ini diharuskan, diwajibkan cuma untuk per individu ya. Setiap masing-masing dari kita. Kalau kita memperhatikan ini perkara 10 ini, maka insya Allah kita akan naik kepada rating istiqomahnya secara khusus. Artinya orang-orang pilihan, pilihan Allah. Yang pertama, hifdul lisan alal ghibah. Perhatikan. Yuroi di sini itu bukan cuma tahu atau mendengar atau mendapat kabar, ya, tapi memperhatikan. Ada ndak pada diriku? Ada ndak ini pada diri pada diriku? Yang pertama apa? Hifzul lisan alal anil anil riba. Menjaga lisanmu daripada maksiat yang namanya riba. Apa riba itu? Ngomongin orang, ya, ngomongin oh, ngomongin orang. Sekalipun yang diomong itu betul, apa adanya. Imam Ghazali mengatakan itu tetap aja ghibah. Ada kalanya orang tidak suka. Dia jadi bahan omongan meski yang kau ucapkan dan kau omongin itu terhadap dirinya itu betul apa adanya bisa jadi dia tidak suka maka kamu sudah melakukan dosa ri ghi, dosa riba ya. menjaga lisan daripada riba firman Allah wala tukum ba'dukum ba'dho jangan sesekali kalian satu sama lain berucap atau berbuat riba ucapkan kalimat membicarakan saudara kalian yang lain bahkan Allah dalam Al-Quran mengumpamakan mereka yang suka meriba itu sama aja makan daging saudaranya itu bangke lagi bangke saudaranya daging bangke saudara ini dimakan siapa sih yang mau makan bangke ya. kalau makannya daging kambing sapi yang disembelih halal kan enak tapi kalau sembelihannya haram tidak sah dalam hukum syariat Siapa juga yang mau makan? Bangkai hukumnya. Bangkainya haram, bukan bangkai halal. Nah, adakah orang yang mau makan bangkai manusia, saudara sendiri? Itulah perumpamaan yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bagi mereka yang suka meribain, ngomongin, menggunjing saudaranya yang lain. Perhatikan ini yang pertama. Yang kedua, ijtinab Ibn Menjauhi, menghindari dari prasangka yang tidak baik, buruk sangka sama orang lain. Tidak ada guna, tidak ada manfaat. Kita buruk sangka sama orang lain itu apa manfaatnya? Di mana letak keutamaannya? Anda yang kau sangka itu salah, kau sudah berdosa. Yang kau sangka itu tidak betul apa adanya, kamu berdosa. Padahal baru menduga-duga aja, jauhin, nggak usah buruk sangka sama orang Makanya paling enak nyaman itu ketika kita tidak terlalu berkomunikasi dengan manusia di sekitar kita Kecuali secukupnya aja, sepentingnya aja Jangan senantiasa oh sampai apa bahasa sekarang ini kalau bahasa gaulnya ini apa namanya besti eh eh besti ya betul besti ya ayah besti besti itu untuk perempuan ya besta untuk laki-laki oh besti banget oh temen apa sangkin 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 akrabnya gitu ya, oh, nggak usah terlalu kayak gitu nih. Tarik ulur aja deh aman-aman aja. Ngomong penting, kalau di situ ada unsur dosa alihkan. Gitu. Kita harus cerdas, ya harus pintar. Bulan ngomongi ngajak kita bahas satu pembahasan tentang orang lain. Kalau bisa alihkan. Kadang-kadang manusia kan kepleset tidak, ya enggak. Kepleset Tunjukkan kalau kita enggak suka dengan pembahasannya. Dan ya. kamu harus paham kalau ada temanmu mengalihkan pembahasan. Apa maksudnya? Kenapa aku ngomong ini kamu dia ngalih beralih dari pembahasan. Kamu harus harus connect juga harus nyambung Bapak, jadi nggak suka aneh bahas kayak gini. Gak usah dilanjut. Gak usah dilanjut. Oh kemudian kamu di dirongrong sama dia artinya soalim. Ya, soal, ah, soalim biasa-biasa aja kok usah terlalu lebay apa, -apa. ah jauhin ini bukan sohib hati-hati berteman sama nih orang bahaya mulut nih ya bahaya atau suka buruk sangka pasti kalau sudah ketemu bab orang yang nggak bisa jaga mulut nggak bisa ngerim kalau ngomong suudzonnya lebih gede dari husnuzonnya dan nanti suatu saat kamu jadi bahannya dan kamu disuudonin olehnya. Mesti itu. Ya. M Mesti. Pinter kita cari teman. Ya. Kalau sudah banyak omong, banyak berkicau, ngerem-ngerem sudah nanti sama dia. Ya. Ngerem-ngerem. Kalau apa namanya remnya jebol, kamu yang kena tabrak. Ya. bahayanya di yang ketiga, ijtinab anisukhriyah menjauhi dari sifat suka merendahkan orang, suka meremehkan orang. Ya Kamu tampan, kamu remehkan yang nggak tampan. Kamu cantik, kau remehkan yang menurutmu tidak cantik. Ya? Kulitmu mulus, yang satu jerawat, kau remehkan yang jerawat kulitmu putih yang satu hitam kau remehkan yang hitam ya boleh sifat meremehkan seperti itu bajumu bagus pakaianmu bagus yang di sebelah biasa biasa aja kau remehkan remehkan dalam hati aja udah kena ya, ngeremehkan di dalam hati kadang dengan pandangan mata meremehkan itu kadang-kadang dengan dengan pandangan mata atau dengan uh, ucapan dan orang akan merasa hati-hati yang seperti ini Perhatikan itu ada ndak? Ini tanda yang ke keempat ya, yang ketiga nih. Jangan pernah meremehkan, meremehkan orang. Kalau kamu belum siap dan tidak akan mampu serta siap diremehkan sama Allah, nggak ada yang mampu. Siapa yang sanggup kalau Allah meremehkannya? Makanya jangan remehkan hambanya. Kamu hadir majelis yang disono ahli maksiat, nggak boleh diremehkan. Ya, jangan pernah meremehkan sekalipun kamu berada di ruang lingkup baik maka mohonlah kepada Allah agar kamu istiqomah ya. terhadap mereka atau saudara atau kenalanmu yang belum masuk ke dalam ruang lingkup baik kamu di ruang lingkup baik itu kesempatan mendoakannya agar dia pun mendapatkan arah yang yang baik masuk ke ruang lingkup yang baik jangan kamu remehkan jangan diremeh, diremehkan orang yang ahli maksiat, tak boleh kita remehkan, tapi kita tidak suka dengan maksiat, namun meremehkannya tak boleh ya. semua ini adalah hambanya Allah, kita ini semua makhluk ciptaan Allah harus kita tetap menyayangi, memuliakan Nabi Isa itu pernah datang, pernah berlalu jalan dengan murid-muridnya ketika datang eh, segerombolan perompak atau pencuri gitu apa namanya jegal ya begal di bahasa kita ini begal uh, lagi maksiat lagi minum minuman homer oh, ketemu nabi bisa dicaci maki ya, habis habisan didoakan yang baik malam nabi bisa lalu bertanya murid-murid ya nabi ya ruh allah ya nabi allah ini orang habis-habisan memakimu menuduhmu, memfitnahmu. Oh, macam-macam yang keluar dari mulutnya. Kan Nabi Isa ini lahir tanpa seorang a ibunya hamil tanpa menikah. Itu daripada ke keagungan Allah, mu'jizat, kebesaran Allah. menunjukkan Allah itu maha bisa. Tapi kalau terjadi di zaman kita saat ini, oh bingung juga. orang akan bertanya, siapa yang menghamilimu? Nah, gitu kan? ini anak halal atau tidak halal tapi kalau orang tahunya Siti Maryam itu tidak pernah menikah Walau pernah disentuh sama bashar sama manusia tiba-tiba hamil mengandung lahirlah anak laki-laki lalu orang menuduh yang tidak-tidak apa jawab Nabi Isa didoakan dengan baik didoakan dengan dengan baik seorang ulama pernah juga kedapatan yang seperti ini kejadian terganggu dia dengan suasana orang yang ahli maksiat ini apa bahasanya sekarang ini buka lagu tuh sampai mengganggu yang di sekitar buka lagu tuh ngalang-ngalai diskotik aja masih punya etika diskotik diskotik itu masih punya etika dia buka lagu kayak apa namanya inti ngomong nggak kedengeran lagi kalau sudah suara di tapi dia masih di dalam ruh masih dalam ruangan. Nah, kadang-kadang kita dapat ini ruang terbuka, buka lagunya ngalain diskotik diskotik itu, ya diskotik tuh masih di dalam. Biar apa? Gak ganggu. Nah, beretika juga ya, termasuk. Ini ada juga ya maksiat punya akhlak. Eh, maksiat yang berakhlak. Ini orang mau ruang terbuka buka, tangdung 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 ganggu ganggu. Ini orang, masya Allah sabar. Ya. Akhirnya murid-muridnya yang dongkol murid-muridnya Wahai guru, doakan, doakan minta sama Allah kebakaran kah, putus listrik mati kah atau apa enggak. Doa gurunya apa? Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan mereka yang sedang lalai di dunia ini, kelak bahagiakan mereka dengan ingat kepadamu di akhirat. Kokin murid-muridnya. Kenapa guruku mendoakan yang baik untuk mereka yang sedang melakukan pengkaratan? Terus mau doakan bagaimana? Yang parah. itu membinasakan dia. Jangan samakan hati kita awam dengan mereka orang pilihan Allah. Tidak bisa. Ya, kalau kita sumpah serapah udah keluar. Sumpah, sumpah serapah gitu udah keluar. Di sekitar-sekitar sini aja banyak yang tahu nih kalau sudah ada beberapa momen. Ya. Kayak, kayak suara apa turun dari langit lagi ada acara apa di sini sebengkok nih ini kalian yang orang sebengkok nih ya bukan kadang-kadang sampai pagi ya betul ya kadang-kadang sampai pa? sampai pagi itu mereka sedang bersenang-senang mungkin kawinan kah pesta kah, atau apa kan nggak ngerti kita terganggu ih terganggu mau nggak mau deh terganggu terganggu loh saya so, mau menyumpah serapah gitu bisa bisa saja, tapi kamu jadi orang awam terus gitu. Kita pengen rating kita naik di sisi Allah daripada keistiqomah. Jangan pernah merendahkan siapapun. Jangan pernah merendahkan orang-orang lain. Yang keempat, Ghadul Basar Anil maharib jaga mata dari yang diharapkan. Jaga mata dari yang diharap. Hati, hati ya, yang punya HP kalian buka media sosial ya kalian buka apa namanya sosmed kalian tuh hati-hati gak bakal luput kali itu punya kita punya mata nih dari itu maksiat jaga ini perhatikan ini 10 tanda ini hafalin balik terus sebelum tidur baca ada nggak sama anak mau dipertahankan nggak kalau memang ada atau mau kuhilangkan mata jaga yang punya mata aja terhadap yang diharamkan mesti dijaga lantas bagaimana nasib yang memamerkannya ada yang masang dirinya ya dilihat oleh manusia di dunia di Pluto ngelihat semua tuh di Jupiter di mana lagi di planet-planet di bulan kalau ada makhluk itu ngelihat semua tuh kan ini eranya era komunikasi internet mana-mana itu sampai sudah ke planet Mars. Makhluk Mars tuh ngeliat kalian majang putu kalian itu dirimu. Siapa ya, kira-kira nasibnya itu orang? Ya, dia melakukan satu dosa jariah. Loh. Bukan bukan pahala yang mengalir, tapi dosa yang menga mengalir. Ya. E lekuk tubuhnya, kecantikan wajahnya. Apa yang kamu pamerkan? Kepada siapa? Untuk siapa? Apa yang kamu harapkan? Yang tidak memamerkan aja diperintahkan untuk menjaga mata. Kenapa kalian memajangkan diri kalian? Biar dilihat oleh mata keranjang tuh. Yang lihat tuh mata, mata keranjang. Jaga ya mata dari yang diharamkan. Gak ada yang luput dari dosa. Tapi sampai kapan? Mau ditumpuk terus. Mau ditambah terus ini dosa mata. Atau yang sengaja agar dilihat oleh mata-mata. Mata keranjang Bagus kalian dengan medsos kalian itu manfaatkan untuk kebaikan. Isi dengan akhirat, isi dengan amal, isi dengan ajakan kebaikan kebaikan ya bukan dengan memajangkan wajah-wajah kalian kesian kesian juga yang perempuan memajangkan wajahnya di medsosnya yang laki-laki juga nggak boleh ya kalau sampai dilihat perempuan perempuan itu nanti syahwat melihat wajah kalian tapi dominannya adalah wanita yang melakukan ini dan memang itu tempat apa namanya e, ibaratnya panah itu lokasinya mata kita laki-laki ini menjadi anak panahnya beracun lagi anak panah beracun daripada panah sayyuton iblis beracun apa pandangan mata terhadap yang diharam <tuh> Seorang bertanya kepada Al Habib Salim bin Abdullah bin Mansyatiri. Habib apa hukumnya melihat foto atau gambar porno? Bilang Habib Salim, haram. Langsung haram mati. Enggak, skak, langsung sekak mati haram. Kenapa? Karena dominan mata laki-laki kalau udah melihat perempuan ya, apalagi menebar auratnya si perempuan tersebut akan timbul syahwat pada si laki. Detik itu atau setelahnya. Itu dosa bagi yang melihat. Maka dobel bagi yang memperlihatkan. Jadi hati-hati. Muliakan diri, muliakan mata kalian jaga dari pandangan yang diharamkan. Yang kelima, sidgul lisan. Kalau berkata itu jujur. Ini tanda-tanda alamat seseorang itu pada dirinya ada keistiqomahan mulutnya itu enggak enggak apa namanya enggak, enggak enggak pandai berbohong. Enggak pandai berbohong, ngomong jujur. Baik-baik mukmin kata Nabi berkata yang baik. Kalau enggak bisa berkata yang baik, mendingan di diam. Itu tanda orang beriman pada Allah dan hari akhir. Iya. Berkata baik, kalau enggak bisa, enggak mampu berkata baik, ya lebih baik di lebih baik Yang berikutnya al-infak fi sabilillah. suka, gemar, cinta dengan berinfak di jalan Allah. Nanti punya harta, nanti punya kekayaan, gemar berinfak. Ya. ditumpuk harta. Enggak ditumpuk duit. Tapi demen dia berinfak, ini bagi yang punya harta. Infak ini kan macam-macam, tapi dominannya orang, mafumnya itu adalah har, harta benda. Bisa kita berinfak dengan tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, walaupun umumnya itu dengan harta benda. Tapi bagi yang memiliki kemuliaan dari Allah terhadap harta benda, jangan sampai itu menjadikan menghina di mata Allah numpuk-numpuk kekayaan, mati kagak dibawa jadi rebutan, eh? investasi akhirat kagak ada sama sekali, sekalipun berinfak dengan kekayaan yang Allah titipkan tidak sebanding. Duit 100 miliar, infaknya 100 juta. 100 miliar dikasih Allah, infaknya 100 juta. 100 juta atau 10 juta atau 10 juta duitnya 1 miliar infak sedekahnya 10 ribu 100 ribu yang penting ikhlas bib ya nanti mau masuk surga surga yang paling tinggi tapi sedekahnya 10 ribu duitnya 1 miliar ya. sama kayak orang pengen masuk surga tanpa dihisap setiap sholat bacanya inna atau ina sama kulhu Inna yang pendek-pendek yang dibaca sampai. Baca Yasin sekalian sampai satu rakaat pertama Yasin kahfi yang kedua. Banyakin ibadah. Terus setiap huruf yang kalian ucapkan itu kan pahala. Salat dikit-dikit kulhu, kulhu, kulhu terus. Oke, enggak jadi masalah. Kita enggak ngeremehkan Al-Qur'an. Nauzubillah. Allah lindungi daripada meremehkan daripada kalamullah. Artinya pengen surga yang tinggi tapi ibadahnya kecil banget gitu gak ada mujahadah, gak ada kesungguhan sama sekali pengen kedudukan tinggi dari sisi ibadah, infak dan sodako duitnya banyak, sedekahnya dikit mau mati kakak? dibawa mati? enggak yang ada beban, mikir ini mau dikemanain sakit Kurus, dan lain sebagainya takut, tidur tidak nyenyak dan lain sebagainya ini kalau seandainya tidak ada pada diri kita maka berkurang juga dari kesempurnaan istiqomah yang berikutnya Allah yasrifah Orangnya tidak suka mubazir, nggak boros artinya, nggak boros untuk sesuatu yang mubah, dia bisa memanage, dia bisa mengatur, nggak nggak berlebih-lebihan dari segala yang ada kebutuhan, nggak nggak berlebih-lebihan. Contoh, eh, apa namanya masuk ke rumah makan enak menunya eh enak perut kita ini cuma nampung satu piring tapi yang dibeli sama dia ada piting udang ikan 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 kakap ikan putih ikan merah ikan biru di langit yang biru yang dimakan yang cukup sama lambungnya ada mubazir Ya, sorof ini namanya ya, di sisi harta begitu juga ya, kalau ente dalam isi akhirat nggak jadi masalah mubazir mubazir sudah habis habisan kalau kalau memang mampu habis habisan nggak apa apa tapi kalau lulusan sesuatu yang sifatnya dunia gak, ente bisa memanage tamam yang berikutnya daripada anda tanda istiqomah yang mesti diperhatikan Ya berapa ya? 8 ya. ya, ya. Allah ya tulbal kibru nafsihi. Tak pernah minta pujian dari orang, tidak pernah terlintas pengen dihormati sama orang, enggak pernah berharap ingin dimuliakan oleh orang. Semua itu enggak perlu. Tapi kalau pengen cari perhatian dari Allah, dari Nabi, oh Sangat, sangat diperlukan ya sangat-sangat ya, ya. diperlukan pengen pujian dari Allah sama Nabi itu Allah Allah mulia tapi Allah kalau Allah selain Allah. manusia di sekitar ini berharap apa yang kita berikan apa yang kita lakukan dipuji atau minimal ucapan terima kasih tidak ya. perlu kita berharap seperti itu Allah mengajarkan kepada kita dari segala amal kebaikan itu la nuridu minkum jazaan wala syukura tak pernah berharap Nabi Muhammad itu diajarkan sama Allah dakwahmu semua yang kau berikan yang kau keluarkan itu tak kami berharap dari kalian apa balasan apalagi ucapan terima kasih tak tapi etika dari kita memberi mengucapkan terima kasih kalau dikasih atau itu bagus akhlak tapi kalau berharap mana ya. ngasih inti apa misalnya tadi loh inti tidak makasih sama anak itu berarti berharap ucapan terima kasih ya atau dia kasih makanan misalnya tadi pada piring balik piring tuh kosong loh inti tidak kasih balasan apa kok baliknya kosong Hah? terus inti bantu dia Kemudian intinya mengharap balasan, bantuan nah, seperti itu, tidak ada harapan yang seperti itu bagi orang-orang yang memiliki keutamaan di sisi Allah, orang-orang yang istiqomah. Nabi dakwah tidak pernah mengharapkan balasan atau ucapan terima, ucapan terima kasih aja kagak, apalagi balasan. Yang diharapkan mereka orang-orang khusus dan orang pilihan Allah adalah apa? Rindu jumpa sama Allah udah selesai. samalah nah, dengan kita ini ya, majal yang kita lakukan daripada syiar dakwah dan khidmat dan lain sebagainya itu adalah tujuan kita apa timbul kerinduan kita kepada Nabi timbul kerinduan kita berjumpa dengan dengan Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang berikutnya muhafadzatu ala salawatil khamsa jaga sholat lima waktu ya, jaga sholat jaga sholat lima waktu semua yang dijaga dalam sholat lima waktu ini termasuk rukunnya pelan-pelan dipelajari ya perkara yang membatalkan pelan-pelan dipelajari kemudian dari sisi waktu sholat dijaga hmm? ini termasuk tanda-tanda ada pada diri kita setelah keluar dari madrasah Ramadan ini istiqomah atau tidak karena semua yang saya katakan seperti Imam Haddad katakan -kata tadi al karam al jamiah yal istiqamah ya semua kebaikan dan kemuliaan terkumpul dalam satu kalimat namanya istiqamah jadi sholat lima waktu dijaga dan yang terakhir istiqamah ala sunnah wal jamaah ya istiqamah menjaga sunnah nabi itu istiqamah ada sholat fardu, kan ada sunnahnya jaga. Ada puasa wajib, fardu, ada puasa sunnah, kalau bisa dijaga, dijaga. Ada sodakoh infak wajib, namanya zakat, ada sodakoh infak sunnah, kalau bisa dilakukan dan dijaga, dijaga. Ya. Kemudian di dalam mendirikan sholat, kalau bisa jamaah dijaga. Sholat sendirian ya boleh, tapi kita menjaga sholat berjamaah itu lebih afdol. Coba tanyakan sama diri kita, nah, khususnya yang sudah punya istri dan anak dalam rumah tangga keluarga kita. Dalam satu tahun ini, berapa kali kita mendirikan sholat berjamaah sama istri dan anak? Sekali dalam setahun, atau dalam setahun hanya seminggu, sebulan, atau sebulannya lewat kagak berjamaah karena halangan istri dan lain sebagainya tapi tetap kau jaga dengan anakmu sisanya sendirian aja sholatnya agak sholat berjamaah suami jadi imam istri jadi makmum yang nggak mungkin imamnya istri ya anak didik sholat berjamaah orang kalau udah terbiasa sholat berjamaah sekali dia ketinggalan sholat jamaah kadang-kadang ngomel ngomel saya punya adik saya dapatkan kemarin itu ketinggalan berjamaah sholat duhur atau asar dia telepon kakaknya adik saya yang kakak adik saya yang kedua bungsu adik saya yang bungsu itu ketinggalan sholat kami sudah sholat berjamaah semua dia ketinggalan kelamaan di kamar mandi dan sebagainya atau dia mengira kami belum sholat tiba-tiba dia bertanya udah pada sholat udah no ngapa ndak ngabarin oh pertama dia ngomel yang kedua dia nelpon kakaknya adik saya yang nomor dua udah sholat belum belum tunggu sebentar katanya tunggu sebentar jangan sholat dia dari rumah abah saya itu ke rumah adik saya mungkin dari sini mungkin jalan jalan kaki itu dari sini mungkin ke rumah bu hadijah majelis kita di selumit. jalan kaki dia. Itu saya bangganya dalam hati saya. Alhamdulillah, senang saya. Ya. Cuma untuk mendapat dan menjaga sholat berjamaah dia, dia telepon kakaknya, jangan sholat dulu. Karena di rumah udah pada sholat semua berjamaah. Andai kata dia mau sendiri sholat, bisa apa tidak? Boleh atau tidak? Boleh, kenapa? Tapi di situ kita melihat, ada nilai plus, ada kelebihan yang Allah berikan, Allah letakkan di dalam hati. Ini orang hamba ini terhadap berjamaah di dalam sholat. Ya. Sekarang tanyakan dirimu, adakah pada diriku dari yang terakhir ini? Penting loh, salah sholat berjamaah nih ya. Karena istri aneh sholat, kadang-kadang istri suami sendiri-sendiri udah sholatnya. ya, biasa jamaah jaga ini 10 ketika kita menjaga ketika ada kekurangan maka perbaiki ketika kelewatan ya balik lagi kalau itu misalnya bolong tutupi lagi maka insya Allah kita terangkat derajat menjadi hamba istiqomah secara khusus orang-orang pilihan Allah Allah subhanahu wa ta'ala nah ini saja yang bisa kita sampaikan pada pembukaan majelis kita malam hari ini namun Allah berikan pemahaman untuk kita sekalian dan dijadikan kita apa-apa yang istiqomah dalam kebaikan. Khususnya di dalam menghadiri majelis-majelis kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bin Yatush Shihab, Abdus Syukur bin Gusni, Waliman Awsan, Nabi Dua'a Shifah, Muslimin, Nabi Muslimar, Nabi إن الله يشفيهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما يا كافيا وافيا يا من يرفع عنهم كل تعب شديد وفيه من الحد والحديد على هدين وعلى كل صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين لنا صراط المستقيم